Oke, next video ya. Ini video tentang buka membuka ya. Kali ini kita akan buka cover belakang dari Pongo 760, 960 atau Pongo 725 ya. Untuk pasang memori atau pasang SSD, caranya seperti ini ya. Pertama-tama ya buka dulu bautnya, semua baut yang ada ya. Total ada berapa nih bautnya? 13. Total ada 13 ya. Oke, setelah bautnya kebuka, kita buka cover belakangnya ya. Posisinya dari ini ya, angkat di bagian belakang ya. Terus di situ ada cetekannya ya. Diangkat aja pakai tangan ya. Oke, setelah dibuka, nah ini posisinya seperti ini ya. Otomatis ini bagian memori dan ini bagian SSD Gen 4 yang ultra speed ya, yang up to 7000 Gen 4 ya. Sedangkan untuk yang free-nya ini di sini ya. Ini Gen 3 ya. Jadi tinggal kalau misalnya mau nambah SSD tinggal pasang di sini, kemudian dibaut aja di sini ya. Gampang kok caranya. Kan udah ada patokannya nih, kalau SSD kan ada lubangnya di sini ya buat baut. Oke, rasanya gitu aja ya video kali ini. Cukup singkat ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.